kampusnya mahasiswa terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Udah Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Ekonometrika, kode mata kuliah ESPA 4312 dengan topik pengertian Ekonometrika. Pada perkuliahan kali ini uh, saya tidak akan membahas masalah hal-hal yang terlalu teknis, uh, sifatnya pada prinsip-prinsip yang mendasar, yang mungkin juga Anda bisa baca di textbook yang lain, hal yang menyangkut teknis. Uh, dirasakan pada buku yang ditulis oleh Kennedy ya, yang disebut dengan Guide to Econometrics. Pemirsa, um, ada hal yang fundamental terkait dengan apa itu ekonometrika. Sebagian mungkin sudah mendengar uh, apa itu ekonometrika, namun sebagian barangkali juga masih uh, confused atau bingung kenapa dibedakan antara ekonomi dan ekonometrika. Sebenarnya tidak ada definisi yang baku terkait dengan apa itu ekonometrika. Namun kalau kita mengacu pada Uh, pengertian itu oleh Tinter tahun 93 Prinsipnya adalah uh, ekonometrika ini adalah satu studi tentang aplikasi metode statistik. Di sini ada kata-kata statistik uh, untuk menganalisis fenomena-fenomena yang ada dalam ekonomi. Jadi ini dua hal yang uh, menurut saya harus dipahami betul. Karena uh, kemudian apakah lalu kita cukup menggunakan metode statistika saja? Uh, ternyata ini juga hal yang membedakan karena. Uh, bedanya statistika dengan ekonometrika, ekonometrika ini sangat concern atau sangat uh, apa, peduli dengan apa yang disebut dengan uh, pelanggaran uh, dari kaedah-kaedah statistika Dan juga uh, fundamental yang kedua adalah menyangkut dengan prinsip-prinsip uh, ekonomi itu sendiri Nah ini yang barangkali uh, perlu dipahami karena uh, lalu apa kaitannya dengan, dengan uh, ekonomi misalnya bisa saja pemerintah ingin mengetahui misalnya bagaimana reaksi harga-harga uh, saat ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sinilah ekonomi sangat ber beran penting. Kemudian juga mungkin Anda yang bekerja di sektor uh, usaha misalnya ingin mengetahui apakah iklan yang Anda uh, gunakan uh, itu cukup efektif misalnya dalam apa, meningkatkan uh, penjualan dari produk Anda. Juga barangkali pemerintah daerah Apakah PAD yang dikumpulkan itu juga berkorelasi positif misalnya dengan penduduk dan juga income atau pendapatan dari masyarakat. Ini pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang sebetulnya perlu dijawab oleh uh, ekonometrika. Nah, uh, oleh karena itu ini pertanyaan, setiap pertanyaan memerlukan apa yang disebut dengan uh, uji atau yang disebut dengan hipotesis. Karena tidak, tidak semua pertanyaan itu bisa teruji jawabannya lewat kaedah-kaedah sains. Nah, oleh karena itu... Di sinilah perlunya ekonometrika uh, hadir untuk menguji pertanyaan-pertanyaan uh, tadi atau hipotesis tadi. Misalnya tadi apakah tadi strategi iklan baru itu efektif atau tidak? Lalu apa indikasinya? Apakah uh, kemudian uh, kalau dikatakan efektif hanya berbeda 1% 2% apakah itu sudah efektif atau tidak? Nah, itulah ekonometrika akan menjawab. Sama juga barangkali fenomena fenomena di dunia medis, uh, orang sering mengatakan bahwa kalau Anda lihat, misalnya iklan-iklan rokok itu menggunakan gambar-gambar yang sangat menakutkan, misalnya begitu. Nah, apakah betul uh, gambar menakutkan itu menggunakan konsumsi rokok, misalnya begitu? Nah, ini uh, perlu diuji dalam kaedah-kaedah ekonometrika. Mungkin Anda lihat juga sekarang, misalnya dengan kaitan kebijakan-kebijakan uh, pemerintah, misalnya kenaikan BBM atau moratorium dan segala macam, seberapa besar kebijakan ini juga berimplikasi pada uh, efektif dari uh, kebijakan pemerintah. Mungkin kita dengar terakhir kemarin misalnya pemerintah melakukan berbagai uh, apa, kebijakan yang sangat uh, keras terkait dengan hukuman mati bagi pengguna narkoba. Ekonometri mungkin juga bisa menjawab apakah ini menimbulkan detrend efek kepada pengguna narkoba atau konsumsi narkoba secara keseluruhan. Nah itulah hal-hal uh, yang mendasar kenapa itu harus hadir. Jadi bukan sekedar statistika atau bukan sekedar ekonomika saja. Jadi pemirsa sekalian. Ini yang membedakan tiga hal antara ekonomi, statistik, dan uh, ekonometrika. Jadi kalau kita lihat, uh, ekonomi barangkali lebih memberikan uh, statement kualitatif. ya Seperti tadi, uh, apakah kemudian kebijakan efektif atau tidak, ini statement kualitatif. Ya. Tapi kemudian jawabannya ada di dalam ekonometrika. Karena ya, ekonometrika akan memberikan jawaban kuantitatif terhadap uh, statement kualitatif tadi. <tuh> Lalu, Apakah tidak cukup dengan matematika ekonomi misalnya? Matematika ekonomi mungkin akan lebih menjawab hal-hal yang fundamental terkait dengan uh, perumusan atau uh, penjabaran secara eksplisit uh, melalui kaedah-kaedah matematik terkait dengan. Statement-statement ekonomis. Jadi uh, ini tiga hal yang uh, harus kita bedakan karena uh, mungkin sebagian kita confuse kenapa sih ada pelajaran ekonomi, ada pelajaran matematika ekonomi, ada pelajaran statistik, ada ekonometrika lagi. Jadi ini hal-hal yang barangkali harus kita klarifikasi oleh karena itu penting kita untuk memahami ini uh, sejak awal. <tuh> nah contoh yang paling klasik di dalam uh, Mahama Ekonometrika adalah apa yang sebenarnya uh, Keynes statement? Keynes adalah uh, kita tahu guru ekonomi makro di sana yang kita tahu betul bagaimana uh, teori Keynes ini ya dengan income multiplier misalnya. Ya. Keynes pernah mengatakan bahwa konsumsi akan meningkat uh, sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Nah tapi apakah betul bahwa ini peningkatannya satu banding satu? Satu juta uh, peningkatan apa pendapatan akan meningkatkan satu juta konsumsi dan sebagainya nah Keynes uh, mengatakan bahwa memang akan meningkat tetapi tidak seberapa besar. Nah kata-kata seberapa besar ini adalah bahasa ekonomi yang sebanding bahasa kualitatif. Lalu ekonometrika kemudian akan menjawab ini dengan bentuk persamaan yang dengan model ekonometrika yang dalam bahasa ekonomi dengan y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 x plus nanti di situ ada yang sebanding uh, epsilon atau error. Nah inilah bagaimana transformasi statement kualitatif berubah menjadi statement ekonometriks yang kemudian harus melakukan uji coba atau ada uh, pendugaan yang kita sebut. Nah, jadi para pemirsa sekalian, uh, ini bagian dari proses dari penjabaran kaidah-kaidah ekonomi ke dalam kaidah-kaidah ekonometriks memerlukan transformasi uh, persamaan matematis ya di situ kita gunakan sebagai uh, instrumen untuk menjabarkan model-model uh, kualitatif tadi. Uh, nah untuk menjabarkan tadi misalnya tadi statement Keynes mengatakan bahwa ada peningkatan uh, apa konsumsi terhadap peningkatan pendapatan. Lalu kita memerlukan data bagaimana data konsumsi dan pendapatan itu dalam uh, bentuk tabulasi. Kemudian kita olah bentuk uh, data ini ke dalam bentuk persamaan matematis yang akan menghasilkan koefisien. Mungkin tidak jauh berbeda dengan statistika, tapi dalam ekonometrika, koefisien ini memiliki arti tersendiri karena kemudian akan menggambarkan, akan menguji apakah kaidah ekonomi itu terbukti atau tidak. Ya, di dalam persamaan tadi misalnya Keynes mengatakan ini data konsumsi, data pendapatan dihasilkan misalnya y sama dengan minus 231,8 plus 0,719. Nah, arti Arti 0,719 itu yang penting bagi ekonomi sebetulnya, karena akan menunjukkan apakah statement Keynes tadi terbukti atau tidak bahwa marginal propensity itu konsum itu lebih kecil dari satu tapi positif katanya nah itulah yang harus kita uji dan itulah yang kemudian menjadi jawaban dari uh, statementnya kualitatif di dalam uh, teori ekonomi jadi para pemirsa sekalian uh, kalau kita lihat tadi proses transisi antara teori ekonomi uh, peran statistik peran ekonometrika Terlihat sekali benang merah bahwa uh, ekonometri akan memberikan jawaban kuantitatif terhadap statement-statement ekonomi dan disitulah uh, kita memerlukan uh, satu uh, apa, perbedaan yang fundamental antara uh, ekonomi dan juga ekonometrika. Nah di dalam uh, ekonometrika ini uh, ada satu makhluk kita sebut saja begitu ya, yang kita sebut dengan galat atau error. Nah, kenapa kita katakan ini penting? Karena eh, kalau tidak itu menjadi statement ekonomi saja, ya. Jadi, perbedaan antara ekonom dengan ekonometrika atau pakar ekonomi terkait dengan masalah error ini atau, atau masalah galat ini. Jadi, eh, kita yang berpikir ekonometrika itu sangat konsen sekali dengan dengan adanya sebuah error term itu atau disturbance term dalam bahasa aslinya atau gangguan, ya. Jadi kalau kita kembalikan tadi statement transisi antara statement uh, ekonomi dengan statement ekonometrika, di dalam statement ekonomi mengatakan bahwa konsumsi adalah fungsi dari income atau C, sama dengan F dari Y, itu statement ekonomi saja. Tapi kalau kita ubah ini menjadi statement ekonometrika, maka perubahan fungsional menjadi sangat fundamental karena C tidak hanya fungsi dari Y, tapi di sana ada plus namanya error, ya kalau kita tidak tahu apakah betul 100% konsumsi dipengaruhi oleh income atau ada faktor-faktor yang lain. Nah, itulah fungsi e ada di sana atau dengan gangguan atau disturbance error. Tanpa adanya error term tadi, maka seolah-olah fungsi antara konsumsi dan pendapatan menjadi sangat eksak atau sangat pasti dalam bahasa matematik ini yang sering dikatakan sebagai model yang sangat deterministik ya determinis itu sangat pasti tidak ada faktor-faktor uh, lain yang mempengaruhi bahwa betul-betul hanya dua variabel itu yang saling berhubungan Padahal kita yakin betul juga bahwa tentu ada faktor-faktor yang lain, apa yang mempengaruhi, misalnya tadi, preferensi masyarakat, ya, kemudian juga budaya, dan sebagainya. Ini kan tidak terekam di dalam apa fungsi konsumsi dan pendapatan tadi. Nah, error term tadi kurang lebih akan menangkap atau akan menggambarkan hal-hal seperti itu, sehingga dengan adanya error term tadi maka fungsi, kemudian, fungsi ini kemudian menjadi dengan stokastik. <tuh> nah, jadi para pemirsa kenapa ekonometrika sangat konsen dengan itu tadi? Karena kita tidak yakin betul bahwa statement statement ekonomi itu betul-betul sangat deterministik atau sangat pasti. Nah, itulah di dalam ekonomi makhluk bernama error term ini menjadi sangat krusial gitu ya. Kalau kita belajar ekonomi saja, barangkali tidak pedulilah dengan error term nah di dalam ekonometrika ini menjadi sangat uh, penting lalu kenapa ini penting sekali lagi kita tekankan ada tiga alasan utama sebetulnya menjadikan kenapa uh, kembali ekonometriknya sangat concern dengan error term pertama uh, ada faktor sebenarnya penghilangan dari pengaruh kejadian yang penting ya karena bisa saja ada faktor-faktor penting tapi kita hilangkan di dalam model tadi ya kita tidak masukkan ke dalam uh, persamaan tadi contoh misalnya tadi pengaruh suku bunga mempengaruhi pendapatan atau mempengaruhi konsumsi sekali lagi preferensi masyarakat mungkin sebagian orang apa suka dengan jengkol atau pete berapapun dia harganya dia akan tetap konsumsi begitu ya meskipun sama juga dengan rokok misalnya begitu apa Berapapun harganya rokok, iklannya seperti apapun menakutkan, mereka tetap saja mengkonsumsi rokok. Jadi, faktor-faktor ini yang mungkin tidak masuk ke dalam uh, persamaan uh, yang, yang uh, secara eksplisit, yang tentu akan dijabarkan atau ditangkap atau diwakili oleh uh, error term tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyangkut uh, kesalahan pengukuran, karena kita tidak yakin betul apakah uh, apa. Uh, variabel yang kita ukur itu betul-betul mewakili secara akurat uh, uh, variabel yang kita gunakan tadi. Misalnya, pendapatan, apakah betul kita gunakan pendapatannya dalam bentuk uh, juta rupiah atau barangkali dalam skala yang berbeda. Nah, ini yang barangkali juga akan uh, terbaca di dalam uh, error. term. Nah, faktor ketiga, kenapa ini juga penting, ini terkait dengan uh, apa yang dengan dalam bahasa ekonometrik, dengan human indeterminacy, atau ya perilaku manusia. Ya kita ini sangat dinamis, mungkin dalam situasi A kita akan uh, apa berperilaku A, dalam situasi B kita berperilaku lain. Nah ini barangkali juga tidak konsisten dalam perilaku ini, tidak tertangkap di dalam model sehingga uh, error tadi mewakili kurang lebih uh, sifat acak dari uh, perilaku manusia. Jadi ini alasan pertama kenapa di dalam Ekonometrika selalu uh, kita concern dengan namanya error term tadi atau uh, galat tadi atau uh, faktor gangguan tadi. Nah, uh, pemirsa, uh, lalu yang kedua yang juga sangat fundamental di dalam Ekonometrika adalah menyangkut apa itu dengan parameter. Ya. Kembali kalau kita ulang tadi dalam statement ekonomi bahwa konsumsi uh, dipengaruhi income itulah statement ekonomi. Tapi seberapa besar magnitudenya, bagaimana arahnya, apakah positif atau negatif, nah ekonometrika akan menjawab dalam bentuk apa yang dengan parameter. Ya, nah kenapa penting di dalam ekonometria mengetahui parameter ini? Jadi eh, kembali kita lihat di dalam komponen eh, persamaan simpel tadi, persamaan sederhana tadi bahwa c adalah fungsi dari e, maka yang menghubungkan c dengan e ini apa? Ya, seberapa besar? Bagaimana arahnya? Itulah parameter. Nah, di dalam uh, bahasa matematik atau bahasa econometrics, ini keberadaan ini sangat penting, yang kita sebut sebagai, uh, ya kalau kita tulis mungkin seperti C sama dengan beta 0 ditambah beta 1Y uh, dan ditambah error. Nah, beta 0 dan beta 1 itulah yang kita sebut sebagai parameter, yang di dalam ekonomi sangat uh, penting karena akan menunjukkan Uh, nanti, apakah uh, teori ekonomi itu konsisten atau tidak, ya, atau data yang kita gunakan tadi di dalam analisis sesuai dengan teori atau tidak, maka parameter itu akan uh, sangat ditentukan di dalam uh, econometrics. Jadi, pada pemeriksaan ini, dua hal yang uh, tadi dalam uh, apa, econometrics sangat uh, penting. Yang ketiga, ini terkait dengan pendugaan atau estimator. Karena tadi keberadaan error term atau galat tadi itu tidak diketahui, ya. bisa besar, bisa kecil, bisa acak, ini harus diduga. Nah, di dalam bahasa econometrics, ini disebut dengan estimator atau uh, penduga, yang kemudian kita coba lihat apakah betul koefisien beta 1 sama dengan 0,5, beta 2 sama dengan 0,8, dan nah, seberapa besar hasil pendugaan itu uh, dan berapa, besarannya dan bagaimana menghitungnya itu yang disebut dengan uh, di dalam ekonomi kita sebagai pendugaan. Nah uh, perlu juga kita lihat bagaimana perhatian terhadap parameter yang penting. Nah fokus uh, ekonometrik bukan pada pendugaannya sebetulnya, tapi lebih kepada bagaimana formula estimator ini kita bangun, ya kita bentuk karena ini yang uh, cukup fundamental. Karena eh, uh, Fokusnya pada beta tadi atau pada uh, parameter tadi, maka kita gunakan uh, simbol tertentu yang sebut dengan beta head atau beta uh, tudung yang biasanya kita gunakan untuk mewakili uh, apa penduga beta. Nah, uh, model yang paling umum di dalam ekonometrik yang sering kita gunakan adalah sebut dengan beta uh, OLS atau ordinary least square yang mungkin nanti Anda bisa baca lebih detail di buku, ya bagaimana ini, kemudian kita gunakan pendugaan beta OLS sebagai good estimator di sana. Jadi, para pemirsa, ini prinsip yang mendasari di depan terkait dengan ekometrika Sehingga kalau kita lihat tadi dari awal, ada benang merah yang harus kita perhatikan antara konteks ekonomi di satu sisi, konteks statistika di sisi lain dan konteks ekonometrika, jadi ini kita bagaimana menggabungkan ketiga sains ini uh, ke dalam satu uh, kaidah atau ke dalam satu ilmu yang sebenarnya ekonometrika dan kembali bahwa ada kaidah-kaidah penting di dalamnya yang membedakan antara teori ekonomi dengan teori statistika dengan teori ekonometrika uh, terkait dengan sebelahan error term dan juga habis dengan parameter. Nah, dua hal ini yang yang kalau Anda baca buku teks ekonometrika selalu muncul kata-kata error term, selalu muncul kata-kata parameter, selalu muncul istilah beta 0, beta 1 dan untuk apa sebetulnya? Ya, kembali untuk meyakinkan bahwa teori ekonomi yang kita bangun itu apakah bisa kita uji atau tidak statement-statement ekonomi yang saya katakan di depan, apakah uh, iklan itu efektif atau tidak, apakah kebijakan pemerintah itu efektif atau tidak, itu akan terlihat semua di dalam uh, model ekonometrika. Demikian uh, pada pertemuan kali ini, uh, mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa uh, pada pertemuan berikutnya dan selamat belajar dan sukses selalu.